Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani yang rencananya gelombangnya mau pindah. Biasanya berapa gelombangnya? 8-8. Insyaallah kalau tidak ada halangan, mulai pekan depan hari Selasa insyaallah tanggal 17 Maret akan pindah gelombang, akan pindah rumah baru ke 102.2. Pinten? 102.2. Ya, ya gampanglah insyaallah mengingat-ingatnya. 102.2. Nah, insyaallah kalau tidak ada halangan, berdasarkan arahan dari Dinas Perhubungan, insyaallah kita akan berpindah dari 88 berpindah ke 102.2. Itu setelah hari Selasa atau mulai hari Selasa insyaallah kalau tidak ada halangan. Pada hari ini kita akan mengangkat tema judulnya Mainan Itu Bernama Dunia. Panjenengan pernah tumun mainan namanya dunia? Pernah enggak pergi ke toko mainan kemudian nuwun sewu mau beli mainan namanya dunia? Wonten apa wonten? Wonten. Mainan itu biasanya mobil, mobilan, napa malih? Hah? Robot-robotan. Begitulah mainan. Rata-rata mainan itu seperti itu. Nah ini Ustadz kok bikin mainan namanya apa? Dunia. Ini mainan dijual di mana ini Ustadz? Sebelum saya sampaikan mainan yang namanya dunia ini, kami ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu, juga para pendengar sekalian yang kami hormati, mengajak kita semua untuk mengingat masa-masa indah ketika kita masih kecil. Insya Allah di sini semuanya pernah kecil, nggih. Ya orang mungkin ucuk-ucuk tua nu mboten mungkin. Ya. Pasti semua yang ada di sini pernah mengalami masa kecil. Indah nggih mboten? Indah, menyenangkan, ya. Kalau kita lihat anak-anak kecil sekarang, mereka itu hidup seakan-akan tanpa beban. Ya. Kalau sekarang kan pikirannya wis
akeh banget sing mikir utang nggih, mikir cicilan ya. Coba anak-anak kecil, masya Allah, tertawanya itu napa lepas. Masa-masa yang bahagia. Tapi juga kalau kita pikir-pikir, masa itu adalah masa yang menggelikan buat kita. Ya, menggelikan, lucu, aneh. Di mana letak anehnya, Ustaz? Saya tulis di sini, ketika kita punya mainan dan mainan itu sangat kita sayangi. Kalau laki-laki biasanya mobil-mobilan, kalau perempuan apa? Boneka. Atau niko, karet yang buat apa? Karet yang dijiret-jiret niku. Kita punya sebuah mainan, yang mainan itu sangat kita sukai. Kok subhanallah, Allah menakdirkan mainan itu kalau enggak rusak, hilang. Ya mobil-mobilan atau boneka atau yang semisalnya, mainan yang sangat kita sukai kok rusak atau hilang. Rusaknya karena dirusak sama temennya, ya, dibanting sama temennya, rodane potol, ya. Itu le nangis. Ya. Sedihnya itu bisa sampai berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Kalau nangis sampai apa? Gitu namanya apa itu? Apa? Ya bahasa Indonesianya mungkin sesenggukan ya. Mulai nangis nanti sampai mengkhawatirkan, dikiranya ini sudah sesak napas ya. Nangisnya sampai kayak gitu dan mata itu sampai kayak timbilen ya, sembab. Saat itu kita nangis karena kehilangan mainan. Kalau kita pikir sekarang ini, setelah kita tua, menurut kita itu wajar enggak nangis kayak gitu? Menurut kita loh, sekarang yang sudah tua, wajar enggak? Enggak wajar. Ya. Makanya ketika kita sekarang ini sudah jadi orang tua, punya anak atau punya cucu, mengalami hal yang sama, mengalami hal yang sama, kehilangan mainan atau rusak, kemudian nangis sampai berjam-jam, kita kan ngomong sama anak kita, lah ungkai gue tok bene nangis. Iya kan? Kenapa kita bisa ngomong seperti itu? Karena kita sudah dewasa. Cara berpikir kita sudah lebih matang. Pertambahan usia itu mempengaruhi kedewasaan berpikir seseorang. Kita sekarang bisa ngomong kayak gitu karena umur kita sudah dewasa. Tapi anak kecil sulit untuk kita ajak berpikir seperti itu, karena memang dia masih kecil dan masih kekanak-kanakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dunia itu seperti itu. Yang namanya dunia seperti itu, kayak nomo, kayak mainan. Semakin seorang bertambah imannya, maka seharusnya kedewasaan dia di dalam berpikir tentang dunia juga harus bertambah. Makanya orang yang beriman memandang dunia itu remeh, kayak mainan. Sebaliknya, kalau misalnya ada orang mendewakan dunia, pikirannya dina-dina kur dunia tok. Nuhun sewu. Ini orang imannya masih kekanak-kanakan. Napa? Imannya masih kekanak-kanakan. Sik priwe Ustaz, iman kok kekanak-kanakan, alias imannya belum kuat. Kalau misalnya ada orang setiap hari yang dipikirkan dunia, ketika ibadah pun yang dipikirkan dunia. Ada enggak orang yang seperti itu? Tang mriki wonten mboten?
ketika ibadah sing dipikirakan dunia. Kalau para ulama kita dulu, ya, kalau para ulama kita dulu ketika bekerja yang dipikirkan akhirat. Kalau kita ketika ibadah yang dipikirkan dunia. Contohnya napa niku? Nah, contohnya ketika sholat. Ketika napa? Sholat. Nun sewu wonten napa mboten di antara jamaah sekalian ketika sholat mikirakan dunia? Wonten? Wonten napa kata? Nah, gue. Masya Allah. Ya. Berarti keimanan kita ini belum terlalu dewasa. Belum terlalu napa? Dewasa. Ustaz, judulnya mainan itu bernama dunia. Di mana Ustaz dunia dinamakan mainan? Di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 32. Surat napa? Al-An'am ayat 32. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun." Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau. Jadi lihat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menamakan dunia itu permainan. Jadi kalau saya kasih judul mainan itu namanya dunia, itu diambil dari mana? Dari Al-Qur'an. Allah sendiri yang mengatakan bahwa dunia inilah permainan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara dunia ini dengan akhirat. Kata Allah, wal akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Dan kehidupan di akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Kesimpulannya apa? Semakin orang bertakwa, dia akan semakin sadar bahwa kehidupan yang lebih berharga niku kehidupan teng pundi? Teng akhirat. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon sama seorang ibu yang mengeluhkan anaknya yang terlalu rajin belajar agama. Napa? Mengeluhkan anaknya yang terlalu rajin belajar agama. Menurut jenengan itu keluhan yang benar apa keliru niku? Wong anaknya rajin belajar agama, rajin ngaji, ya, rajin menghadiri pengajian, kok bingung, ya? Ibu itu bilang, "Ustaz, saya ini ndak anti belajar agama. Tapi mbok yao ya harus belajar dunia juga. Terus gimana Bu maksudnya? Ya enggak bener lah. Masa belajar dunia 10%, belajar tentang ilmu agama 90%. Loh terus karepe kepriwe?" Ya, jadi menurut beliau, kalau seorang belajar 90% agama, 10% dunia niku menurut beliau napa? Keliru. Terus sing bener kepriwe? Kudune diwalik kaya kowe. 10% dunia, 10% agama, 90% dunia. Sekarang saya tanya, panjenengan urip, kita semua hidup di dunia berapa tahun? Hidup di akhirat berapa tahun? Nuhun sewu niki, kita mau hitung-hitungan. Kalau mau hitung-hitungan berapa persen, berarti kan kita bandingkan kehidupan kita di dunia berapa lama, kehidupan kita di akhirat berapa lama, supaya tahu seharusnya bekal kita untuk dunia berapa, bekal kita untuk akhirat berapa. Lalu sekarang kita hidup di dunia pinten tahun? 60, 50, 70, 80, 100 pol. Ya.
rata-rata ya. Rata-rata 60. Di akhirat pinten tahun? 600? 6000? 6 juta? Selamanya. Ya. Masa untuk kehidupan yang selamanya modalnya 10%? Untuk kehidupan yang cuma 60 tahun modalnya 90%? Ini tidak adil. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan waladdarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun. Kehidupan akhirat itu lebih baik buat orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Kenapa kalian tidak mengerti, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana Ustaz kita mengaplikasikan teori tersebut? Teori bahwa dunia ini adalah permainan. Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan keseharian kita, Ustaz? Saya bawakan di sini ada dua contoh menerapkan pemahaman bahwa dunia adalah permainan. Yang pertama, jangan terlalu sedih ketika kehilangan apa? Dunia. Panjenengan pernah kehilangan? Nopo? Duit. Niku tok? Orang yang kita cintai, cita-cita, keinginan gagal. Contoh jabatan. Contoh nopo? Jabatan. Nyeluk ora? Ora jadi. Ngajok nopo mboten niku? Ya biasanya ngajok wis entong duit. Ah, kayak masa orang ngajok, ya. Ada sebagian sampai saking parahnya nih, gini, saking parahnya penyesalan. Ada seorang di suatu wilayah di Jawa Timur nyalon gak jadi, sudah keluar duit banyak banget. Na'udzubillah min dzalik, melepas seluruh busana yang dipakai, alias nuwun sewu napa wuda. Kemudian lari-lari di tengah kota. Ya. Nuhun sewu sudah telanjang bulat lari-lari di tengah kota. Padahal kemarin balihonya pilih saya, orang yang cerdas, iman, takwa, pinter, jujur. Hah? Pakai dasi, pakai peci, lengkap dengan jasnya. Loh, kayak boxing kae, kayak nggambar kae. Subhanallah. Ini gara-gara nomo, gara-gara kurang memahami bahwa dunia adalah kira-kira orang yang seperti kita katakan kanak-kanak nopo dewasa? Kanak-kanak. Itu kan seperti anak kecil yang mainannya rusak atau mainannya hilang, nangis sampai berjam-jam atau berminggu-minggu. Seharusnya kita ketika kehilangan sesuatu sedih enggak apa-apa. Akan tetapi jangan berlarut-larut di dalam apa? Kesedihan. Orang mengatakan keep move apa move on gitu. Jadi sudah, kita sudah enggak dapat, ayo jalan. Kehidupan itu enggak berhenti di situ. Misalnya dapat warisan, dapat apa? Warisan. Kemudian sikut-sikut, sikut kanan, sikut kiri. Kabehan pengennya oleh si jataya sampai mengorbankan namanya saudara. Wonten mboten? Wonten. Ya. Sampai menzalimi kakaknya sendiri, adik kandungnya sendiri, enggak peduli, bahkan mungkin naudzubillah min dzalik sampai ibunya sendiri itu dizalimi. Subhanallah. Cuma mencari apa? Nyari mainan. Ya. Dan ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, keinginan yang kita inginkan, atau gagal bisnis, sedih wajar. Akan tetapi jangan berlarut-larut di dalam nopo kesedihan. Kenapa Ustaz? Karena semua yang kita miliki itu miliknya siapa? Allah, alias kita ini hanya mendapat barang titipan. Makanya Allah mengajarkan dalam Al-Quran, idza asabat hum musibatun an yaqulu
seorang muslim itu kalau ditimpa musibah apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi artinya nopo? Kita ini miliknya Allah. Kita dan seluruh harta yang kita miliki termasuk keluarga kita itu miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi. Kalau kita miliknya Allah, wa inna ilaihi roji'un. Napa artinya? Semua dari kita akan kembali kepada Allah. Semua dari kita akan kembali kepada Allah. Cepat atau lambat. Bedanya cuma waktu saja. Jadi kalau misalnya kita kehilangan orang yang kita cintai, hari ini misalnya, kita punya anak 10 misalnya. Ternyata anak yang paling kita cintai misalnya yang paling bungsu meninggal dunia. Padahal kalau perhitungan manusia sing nombok matine keri, itu kan perhitungan siapa? Manusia. Tapi kan Allah kan enggak mesti mengikuti perhitungan manusia. Yang paling bontot malah meninggal duluan. Sedih, sedih wajar, enggak apa-apa sedih. Akan tetapi jangan terus berlarut dalam kesedihan. Kita anaknya 10, hilang 1 masih 9. Dan yang 9 ini juga akan satu persatu meninggalkan kita. Cuman bedanya masalah nopo? Waktu. Orang yang dewasa di dalam menyikapi dunia, dia akan menghadapi segala ujian dan cobaan di dunia ini dengan hati yang tenang. Makanya perhatikan, orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla menghadapi dunia ini hidupnya tenang, nyaman. Ada seorang ulama, saya lupa namanya sekarang, difonis oleh dokter salah satu dari anggota tubuhnya harus diamputasi, kalau enggak salah kakinya. Yeah. Begitu dia mendengarkan vonis tersebut, entah karena sakit atau karena apa, harus diamputasi. Apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillah, saya punya 4, ada 2 tangan, ada 2 kaki, yang diambil cuma 1. Masih sisa berapa? 3. Yang dipikir kayak gitu. Kalau orang sekarang mikirnya apa? Yo, yang dipikir yang satu itu. Sing dipikirkan sing siji, yang 3 dilupakan. Itu kan kebanyakan kita seperti itu. Banyak dari kita ketika ditimpa musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sakit misalnya. Ini biasanya yang sepuh-sepuh ini sudah macam-macam kayak penyakitnya. Nah, kaki, nopo niku? Pengapuran. Nah, istilahnya oline wisat. Nggih, oline wis wisat. Jadi untuk jalan niku nopo? Aduh sakit. Belum lagi nuwun sewu, mungkin ada yang punya gula. Nggih, ada yang punya nopo? Kolesterol, ada yang punya asam urat, macam-macam. Kadang-kadang kita itu cuma mikirkan saat ini ketika kita sakit, ketika usia kita sudah 60 tahun. Kenapa kita tidak memikirkan bahwa sejak usia 1 tahun sampai 60 tahun kita sehat walafiat? Kenapa yang kita pikirkan masa sakit kita yang cuma sebentar, yang nuwun sewu jangan wis pada perak pacule. Nuwun sewu, belum tentu saya itu setelah jenengan, bisa jadi saya sebelum jenengan, tapi kan kembali lagi perhitungan manusiawi kan kayak gitu. Biasane sing sepuh-sepuh disit biasane ya. Jadi ketika usia kita udah 60 tahun sakit, kita kan mikir, lah anu garis sedih lagi. Kemudian kita pikirkan bahwa 60 tahun yang lalu saya masih sehat, gak ada kolesterol, gak ada gula, gak ada pantangan. Nuwun sewu, pantangan gula
ya. Kita kan sudah minum gula berapa tahun? Pinten tahun? Sudah tahun jajal. Kalau misalnya di kilo niku gulane sampun pinten kilo jajal niku? Ya, yang setiap hari ngunjuk napa? Ngunjuk teh, kopi, ya, gulanya 1 sendok. Itu kalau kita hitung ya 360 hari ping sewidak tahun. Ya sudah berapa kilo gula yang kita makan? Kolesterol, ya. Kolesterol kan enggak boleh napa nggih? Kambing dan teman-temannya jeroan. Sudah berapa tahun kita makan jeroan, ya? Inilah orang yang dewasa keimanannya. Dia akan menganggap dunia ini permainan, sehingga ketika dunia itu luput dari kejaran dia, maka dia tidak akan larut di dalam kesedihan. Dia akan move on, dia akan terus melangkah dan melangkah untuk menuju kehidupan yang hakiki, yaitu di mana? Di akhirat. Ini pelajaran yang pertama. Jadi kita mengaplikasikan teori dunia adalah permainan, satu, dengan jangan terlalu bersedih ketika kehilangan apa? Dunia. Yang kedua, aplikasinya adalah jangan terlalaikan dari kehidupan yang hakiki, yaitu apa? Akhirat. Ini yang kedua. Jadi ketika kita sadar bahwa dunia ini adalah permainan, berarti setelah permainan ini ada kehidupan yang serius, ada kehidupan yang hakiki, ada kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan di akhirat yang hanya ada dua tempat. Kalau tidak di surga, ya di neraka. Tinggal pilih mana rumah kita nanti. So, berarti rumah kita di dunia ini, Ustaz, itu cuma sebentar. Orang Jawa mengatakan kur mampir ngombe. Semoga hadis yang akan saya bawakan ini sekarang ini membantu kita untuk memahami konsep mampir ngombe. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara fi jambihi. Pada suatu hari, kata Ibnu Mas'ud, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar. Kelasa, tidur di atas tikar. Kalau dahulu mungkin terbuatnya dari anyaman daun kurma. Nah, anyaman daun kurma atau yang semisalnya lah. Kalau sekarang nopo? Pandan. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, ternyata tikar itu membekas di tubuhnya. Ya, kalau pandan bekasnya nopo? Kotak-kotak. Aku bekasnya apa? Kotak-kotak di sebelah sini. Karena Nabi SAW tidurnya kan miring, ya. Rasul SAW tidurnya miring, menghadap kemana? Ke kanan, ya. Kalau kita tidurnya gimana? Tengkurap. Tengkurap itu posisi yang dibenci sama Allah, ya. Posisi tidur tengkurap itu posisi tidur yang dibenci sama Allah. Kecuali kalau panjenengan lagi wudunen, nuwun sewu, di nopo, di belakang, nuwun sewu. Kalau lagi wudunen di pantat, nuwun sewu, ya nggak mau ya harus nopo. Tengkurap orang tengkurap ya jetor, ya. Tapi kalau lagi sehat, ya, lagi sehat sebaiknya miring kemana? Ke kanan. Ketika Nabi SAW bangun, bekas, ya, bekas tikar di tubuhnya. Kalau kita subhanallah, kita pikirkan Rasul SAW itu kan orang yang punya pengikut banyak banget gitu loh. Dan pengikutnya kan banyak yang kaya-kaya. Ya.
Kenapa kok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menginstruksikan de sing suki-suki ngeneh pada nyumbang mengenyong? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu? Tidak seperti nuwun sewu, tidak seperti sebagian orang di zaman kita ini yang punya pengikut banyak. Kalau pengen apa-apa gari nopo cangcung. Nyong pengen kiye. Subhanallah. Nabi tidak tipe yang seperti itu. Kenapa kok Nabi bukan tipe yang seperti itu? Perhatikan baik-baik jawaban dari Nabi SAW. Fakulna ya Rasulullah, lawittakhadna laka wita'an. Para sahabat kan memperhatikan ketika Nabi SAW bangun, kok bekas di sininya? Bekas apa itu? Oh, Nabi SAW tadi barusan tidur di atas nama tikar. Akhirnya para sahabat berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasul, gimana kalau kita bikinkan kasur yang empuk buat engkau, wahai Rasul? Ini para sahabat peduli, ya. Jadi para sahabat itu bukan orang-orang yang cuek, ya. Para sahabat orang yang peduli, melihat Nabi SAW membekas, ya, ada bekas tikar. Ini kan sesuatu, berarti Nabi SAW gak punya kasur. Akhirnya mereka mengatakan, wahai Rasul, gimana kalau kami belikan kasur, kami bikinkan kasur, kami sediakan kasur yang empuk buat engkau, wahai Rasul. Kalau sekarang dia spring bed sing nopo sing mentul-mentul. Ya. Apa kata Nabi SAW? Lihat bagaimana Nabi SAW memandang dunia. Kata beliau, mali walid dunia. Kata Nabi SAW, apa sih kepentingan aku dengan dunia ini? Aku kira ana urusan karo dunia. Aku ini tidak memiliki kepentingan yang besar dengan dunia. Terus setelah itu Nabi SAW mengatakan, ma ana fid dunia illa karakibin istawalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku ini hidup di dunia, kata Nabi SAW, hanya perumpamaannya seperti seorang musafir. Kenapa musafir? Orang yang sedang bepergian. Di tengah jalan, entah karena kehujanan, entah karena kepanasan, mampir sebentar bernaung di bawah sebuah pohon. Ngiyuk. Bernaung di bawah sebuah pohon. Setelah selesai hujannya, setelah panasnya mereda, dia akan melanjutkan perjalanan lagi dan dia tinggalkan pohon tersebut. Itulah mampir ngombe versi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini di dunia kayak jembatan. Cuma lewat, nuhun sewu, kalau panjenengan lewat jembatan apa terus ngadeg terus sing suwe nang kono? Hah? Kan enggak. Jembatan itu cuma napa? Lewat. Karena supaya bisa ke tepi sungai yang sana, kita enggak bisa kalau tidak lewat jembatan. Kita tidak sampai ke akhirat kalau tidak lewat napa? Dunia. Dan keberadaan kita di dunia tersebut itulah yang akan menentukan nasib kita di akhirat, apakah di surga atau di neraka setelah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Di akhirat tidak ada pilihan kecuali surga atau neraka. Bagaimana kita bisa menempati surga atau neraka? Lihat bagaimana ketika kita masih di dunia. Kalau kita mengumpulkan bekal yang cukup untuk akhirat kita, maka dengan izin Allah, dengan kasih sayangnya, kita dipersilakan oleh Allah untuk masuk ke mana? Surga. Tapi kalau misalnya bekal kita enggak cukup, sholat be setahun kurping pindu. Sholat nopo? Idul Fitri karo Idul Adha. Zakat yang dikeluarkan cuma zakat fitrah. Kue be ora puasa. Kalau orang-orang yang modalnya cuma seperti ini, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu kok pengin masuk ke mana? Surga. Surgane siapa?
surga nenek. Sedangkan orang yang sholat 5 waktu dengan rutin, ya, 5 waktu berusaha dijaga, itu saja belum tentu masuk ke dalam surga kalau tidak mendapatkan izin dari siapa? Bapak dan Ibu kami hormati, dunia ini cuma sementara. Jangan kita korbankan akhirat kita dengan apa? Dunia. Tukaran gara-gara apa? Dunia. Mengorbankan silaturahmi gara-gara rebutan warisan. Ya. Gontok-gontokan dengan tetangga cuma karena masalah sepele, subhanallah. Terlalu remeh masalah-masalah itu. Kalau gara-gara masalah-masalah yang remeh-temeh itu kemudian kita jadi gagal masuk ke mana? Surga. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Kan kita pernah membahas kan judul nasi telah menjadi nopo? Bubur. Ngajok. Menyesal nanti di akhirat. Menyesal di akhirat itu enggak bisa diperbaiki. Kalau mau menyesal sekarang. Ya. Maka jangan sampai permainan yang ada di dunia ini melalaikan kita dari kehidupan yang sebenarnya, yaitu nopo? Akhirat. Mari kita berusaha mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, beribadah sebanyak-banyaknya sesuai dengan tuntunan. Sesuai dengan nopo? Tuntunan. Jadi aja kalau ngasal nopo? Ibadah dong. Bagaimana supaya tahu tuntunan? Ngaji. Alhamdulillah, saya senang dengan jamaah pengajian yang seperti ini. Syukur-syukur panjenengan terus memanggil nopo, mengajak teman-temannya. Ya supaya panjenengan juga dapat nopo pahala ngajak temannya. Yuk pada ngaji nang anak, ngajinya penak insyaallah. Setelah itu kemudian dapat ilmu di nopo? Dipraktekkan, diamalkan, dapat ilmu sedikit praktekkan, dapat ilmu sedikit praktekkan sehingga hari-hari kita semakin ke depan semakin baik. Lo jeneng bu, siki kaya kue, mien bu kaya kae, mien kan anu urung ngerti, siki wis ngerti. Gitu jawabannya. Jadi jangan kita pertahankan apa yang telah lalu kalau keliru. Kita ini terus belajar untuk memperbaiki diri. Makanya yang namanya pengajian, nuwun sewu niki, kadang-kadang mandang nyelekit. Karena meluruskan kekeliruan. Lo pengajian keliru dicorakan sih kepriwe. Pengajian itu untuk memperbaiki diri. Berarti wingi kurang baik, kurang bener. Sing kurang bener dilurus, dilurusakan. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Monggo kalau ada yang mau bertanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, sudin akhirnya Ustaz mau menjelaskan unek-unek di hati saya. Sebelum saya bertanya, saya ingin bercerita. Saya punya seorang istri dan seorang anak. Selama ini saya dan istri bukan dari keluarga yang banyak tahu tentang agama, apalagi hafal Quran. Juga bukan suatu keluarga yang banyak mempunyai mainan, yaitu banyak dunia, harta, ataupun uang. Tapi saya dan istri punya cita-cita, punya keinginan, ingin anak saya itu hafal Quran. Sudilah kiranya Ustadz mau menceritakan tentang bagaimana orang tua Ustadz dalam mendidik Ustadz sehingga menjadi sekarang kayak gini. Dan sudilah kiranya Ustadz menjelaskan perjuangan Ustadz hingga bisa menimba ilmu di Madinah.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kon cerita ya. Pertama, saya ucapkan selamat panjenengan punya cita-cita anak menjadi hafidz Quran. Ini cita-cita yang sangat nopo? Mulia. Jarang orang tua yang punya cita-cita seperti itu. Rata-rata orang tua cita-citanya anaknya jadi insinyur, insinyur, dokter. Ya, enggak apa-apa sih. Kalau insinyurnya hafal Quran, masya Allah itu. Dokternya dokter hafal Quran. Selamat panjenengan punya cita-cita seperti itu. Semoga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana orang tua dulu mendidik? Terus terang orang tua kami, yang saya perhatikan itu lebih banyak mendidik dengan contoh dibandingkan mendidik dengan ucapan. Jadi contoh ya, misalnya kalau nyuruh anaknya untuk bangun subuh, itu beliau-beliau, bapak saya bernama Ustaz Zaini Muhayyad, Allah yarham, ibu saya Ibu Zainafsi Hafizahullah, beliau berdua itu kalau nyuruh sholat, beliau sudah bangun dulu lama, jauh gitu loh. Jadi misalnya bangunkan saya jam 4 ya, beliau sudah bangun jam 3. Setelah itu beliau berdua sholat tahajud, baru kemudian membangunkan saya. Jadi ketika saya dibangunkan itu beliau sudah dalam nopo, sudah pakai baju lengkap, tinggal berangkat kemana? Ke masjid. Jadi nggak seperti sebagian orang tua di zaman kita ini, malah disit anake, ya anake sudah pakai baju lengkap mau ke masjid, bapaknya sih ucek-ucek. Jadi kalau orang tua kami dahulu, mereka lebih banyak memberikan contoh dibandingkan omongan, walaupun juga mereka juga sering ngomongi. Dan kadang-kadang memang beliau berdua ini ada unsur tegas atau kerasnya ketika berhadapan dengan prinsip. Contoh yang paling gampang, sejak saya dari SD itu sudah di wanti-wanti sama orang tua, kamu nanti setelah tamat SD ke pondok. Dan hampir setiap tahun saya dibawa ke pondok tempat saya belajar. Ketika sejak kelas 1, kebetulan karena ibu kami berasal dari Ponorogo, dari Gontor, setiap tahun selalu ke sana dan diajak ke pondok. Disosialisasikan tentang ini loh pondok tempat kamu belajar nanti. Sehingga tidak asing dengan apa yang namanya pondok. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bapak kami juga ngurus pondok di Banyumas yang namanya Miftahus Salam, dekat napa? Dekat Karisedenan Banyumas. Ya, dulu bapak mendapatkan amanah untuk memimpin pondok itu sekitar 20 atau 25 tahun. Jadi saya dari kecil tinggalnya di pondok. Itu pun juga sudah dibawa setiap tahun ke pondok sehingga tidak asing. Tapi subhanallah, ketika kelas 6 mau tamat, itu biasa diiming-imingi sama guru, kamu kan nemnya paling tinggi. Ya, saat itu saya lupa apakah sekecamatan atau sekabupaten, saya lupa saat itu. Mendingan kamu masuk ke SMP favorit, dari gurunya seperti itu. Teman-teman juga rata-rata pada kayak gitu, gak ada yang ke pondok. Akhirnya kan jadi apa? Jadi pengen kebawa, mau kebawa sama teman, sempat ngomong sama orang tua pengen masuk ke sekolah umum, tapi orang tua saat itu tegas, enggak, kamu harus ke pondok. Itu contoh bagaimana tegasnya orang tua ketika berprinsip, akhirnya masuk ke pondok. Sampai di pondok kalau enggak salah kelas 4, yaitu kelas 1 SMA. Karena saya suka gambar, ya, suka gambar, hobinya hobi gambar, seni gitu ya. Akhirnya saya melontarkan kepada orang tua, saya pengin pindah sekolah ke Akademi Seni Rupa. Jadi wis sudah 4 tahun di pondok, pengin pindah ke Akademi Seni Rupa karena memang hobinya gambar. Sampai sekarang saya juga suka hobi gambar. Ya itu gambar desain pondok itu. Jadi pondok yang ada di Gedung Mulo itu ya, dikit-dikit saya ikut mendesain bangunan tersebut. Ah,
Tapi orang tua tetap mengatakan, tidak, kamu harus selesai. Inilah ketegasan yang seperti ini diperlukan oleh orang tua. Ada sebagian orang tua, anaknya pengennya kayak kue. Kenapa gak disekolahkan ke sekolah Islam? Anaknya pengennya seperti itu, ikut teman-temannya. Orang tua harus tegas. Tegas itu tidak mesti kasar. Tegas itu adalah panjenengan berpegang dengan prinsip. Ini benar, ini saya akan perjuangkan. Dan tentunya pakai sosialisasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, 6 tahun saya dikasih sosialisasi sama orang tua. Kamu ini nanti akan ke pondok, karena dulu bapak juga dari pondok. Ya, dulu bapak juga dari pondok yang sama, sekitar 11,5 tahun di pondok. Setelah itu kemudian alhamdulillah, mungkin berkat doa dari orang tua, bisa melanjutkan ke Madinah selama 10 tahun. Itu juga tidak lepas dari dukungan orang tua. Intinya, orang tua itu sangat berperan untuk keberhasilan anaknya. Ya. Dan harus klop antara anak sama orang tua. Pernah ada beberapa orang datang ke rumah saya, Ustaz, anak saya di pondok tapi enggak betah. Saya tanya, ki sing ora betah ki anaknya apa wong tuane? Nah, itu biasanya itu kalau anaknya betah, orang tuane sing ora betah, enggak tahan. Atau orang tuanya yang ingin, anaknya enggak ingin. Itu harus klop dua-duanya. Sehingga nanti akan sukses dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa doa. Saya ingat sekali ketika masih kecil suka dibawa ke masjid, saya masih ingat bagaimana dulu bapak itu di dalam tahiyatnya, dalam tasyahudnya selalu menyelipkan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sering sekali dibaca. Sampai sekarang ini masih ingat doa tersebut, walaupun kami banyak sekali kekurangannya. Dan kalau nyontoh, jangan nyontoh saya, nyontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cuma kalau nggak ditanya nggak cerita. Ya monggo, ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz yang memberikan waktu pada kami untuk menanyakan sesuatu. Kebetulan seseorang ini memang dimurahkan rezekinya oleh Allah Taala, sehingga dia bisa membuat rumah bagus, bisa mengisi rumah dengan perabotan yang bagus. Kemudian dia juga mempersiapkan beberapa bidang tanah, dipersiapkan untuk anak dan cucunya. Fenomena seperti ini apakah menurut Islam boleh? Jadi dikumpulkan, beli tanah di situ dan juga dipersiapkan untuk anak dan cucunya. Apakah Islam membolehkan? Yang kedua, ini berhubungan dengan mainan betulan. Kami pernah mendengar suatu keterangan bahwa di dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat mainan berupa makhluk hidup, apakah itu jaran, apakah itu kerbau atau yang lain, pokoknya yang bermakhluk hidup, ini malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah. Bagaimana dengan penjelasan ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bolehkah orang Islam itu punya rumah yang bagus, punya tanah yang luas? Pertama saya katakan, Islam itu bukan agama yang anti kekayaan. Islam itu bukan agama yang anti kekayaan. Ini yang perlu kita pahami. Jadi Islam itu tidak mengharuskan pengikutnya supaya jadi orang yang miskin. Enggak. Yang dilarang di dalam Islam adalah ketika kekayaan itu melalaikan dia dari ibadah kepada Allah. Makanya perhatikan surat At-Takatsur. Ayat yang pertama bunyinya apa? Al-hakumut takatsur. Artinya apa? Berbangga-banggaan, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Yang tercela adalah lalai. Makanya dari tadi saya katakan, jangan dunia ini melalaikan dari akhirat.
Tapi kalau dunia ini malah membantu perjalanan ke akhirat itu bagus. Contoh nih. Ya. Orang jadi orang kaya, kemudian hartanya dia gunakan untuk berinfak di jalan Allah. Segala pintu yang bisa dia gunakan untuk infak dia masuki. Entah itu pesantren, entah itu masjid, entah itu anak yatim, entah itu panti asuhan, entah itu dakwah di mana untuk membendung kristenisasi, untuk membendung misionaris, segala sesuatu berusaha untuk dia kerahkan. Ya, ibadah umroh, ibadah haji, sedekah, terus dia keluar. Ini orang bukan lalai dengan dunianya, tapi orang ini justru malah menggunakan dunianya untuk tunggangan kemana? Ini orang-orang yang menunggangi dunia, bukan ditunggangi dunia. Ini bagus. Makanya para sahabat Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, itu orang-orang apa? Kaya. Tapi kekayaannya tidak membuat dia lalai, malah membuat dia semakin ingat kepada Allah. Boleh enggak Ustaz punya rumah megah, punya tanah yang luas? Boleh. Satu, sesuai dengan keperluan. Kedua, jangan lupa ya kewajiban zakat. Jadi kalau hartanya banyak, ya perhiasannya banyak, zakat. Tapi kalau rumah, setahu kami rumah tempat tinggal tidak ada zakatnya. Ya. Tanah juga setahu kami tidak ada zakatnya, kecuali kalau tanah itu ditanami sesuatu, pohon misalnya, kemudian pohonnya nanti dijual, dapat duit, duitnya melebihi apa? Melebihi nisab batas apa? Batas minimal wajib zakat. Itu baru dikeluarkan. Sesuai keperluan, contoh bangun rumah. Contoh niki nggih, bangun rumah. Tingkat 3, kamare tingkat 3 pinten berarti? 5 pinten? 15. Kamare 15. Sing nggone kur loro. Arep nggo ngapa? Ya. Anaknya sudah punya rumah sendiri-sendiri. Buat apa? Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, nuun sewu niki. Nabi SAW mengatakan, saya lupa redaksi Arabnya. Rumah itu kamar satu untuk tuan rumah, satu untuk yang punya, satu untuk pembantu, satu untuk tamu, satu untuk ini, sisanya untuk setan, kata Nabi SAW. Sisanya untuk makanya nuun sewu niku, rumah-rumah sing kamare pada nganggur kowe. Atos-atos niku. Ya Ustaz, dulu saya bikin kamarnya banyak Ustaz karena anak saya banyak. Sekarang anak saya sudah punya rumah sendiri-sendiri, terus gimana Ustaz? Yes, buat ngaji. Ya, jadi kamarnya itu jangan dibiarkan tok, ya. Ya panjenengan sholat dipakai untuk ibadah, tempat ibadah dipakai untuk ngaji, panjenengan ngaji di situ, semoga setannya pada ora betah. Termasuk tanah. Termasuk apa? Tanah. Panjenengan beli tanah. Untuk apa? Kalau punya anak banyak, rencananya si anak ini mau dibongkar rumah di sana, ini di sana, di sana. Enggak apa-apa. Itu berarti sesuai dengan kebutuhan. Atau misalnya, wah saya enggak punya anak Ustaz. Akan tetapi Ustaz, saya ini enggak punya anak, tapi punya cita-cita Ustaz. Apa cita-citanya Ibu? Saya punya cita-cita, pengin tanah ini tak wakafkan untuk bangun masjid, untuk bangun pondok, untuk bangun panti asuhan, untuk bangun lembaga pendidikan Islam. Saya katakan sip, silahkan panjenengan kumpulkan tanah sebanyak-banyaknya untuk diwakafkan. Gitu. Ya, enggak punya anak, tanahnya luas, ambo ngapa? Ya, apa mau bikin kuburan seluas nopo? Seluas tanah itu buat apa? Ya. Kecuali kalau punya anak yang banyak untuk diwariskan, tidak apa-apa. Intinya, kaya, punya rumah luas, punya rumah megah, itu tidak apa-apa. Sesuai dengan satu kebutuhan. Yang kedua, kalau sudah sampai nisab zakat, jangan lupa nopo dizakati. Kayaknya waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika.
wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.